dengan akurasi di Susenas itu misalnya sekitar untuk penyaluran bansos itu sekitar 41%, di registrasi sosial ekonomi itu pun sekitar 40%. Jadi sebenarnya sangat merepresentasikan data makro. Akhirnya yang dulu sering dipertanyakan makro ini kemana dan siapa, ini akhirnya kita bisa menemukan mereka itu gimana dan siapa. Kait dengan integrasi data portal satu data Indonesia, kemudian sistem informasi pemerintah daerah dan data-data yang lainnya untuk diintegrasikan ke dalam satu portal data ini. Nomenklatur berdasarkan guideline 50/2021. Oleh karena itu kami mempunyai strategi untuk memperkuat kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan lain, terutama para pemilik-pemilik data dan juga aplikasi data yang ada, supaya bersedia kita semua untuk berbagi data di satu sistem. Selain kegiatan jumlah dananya, kemudian kegiatannya juga di situ, lokasi daripada kegiatan dana desa itu sampai kepada realisasinya, itu akan bisa terlihat di aplikasi SID yang dikembangkan. Tantangan di daerah dalam penyediaan pemanfaatan data untuk SKM, pemenuhan SKM. Nah, ini memang yang menjadi PR kita bersama. Tantangan-tantangan dari sisi bagaimana kita mengumpulkan, bagaimana kita memutakhirkan sebagai basis dari perencanaan. Untuk memilih program dari yang ada di RAP ke dalam CPD, itu kami susah memilihnya. Sehingga saya berharap bisa ada di dalam SIPD ini program yang atau sub kegiatan yang mendukung program konsorsium di SIPD ini.